ada permintaan untuk menebus kepada agen dan sebagainya. Tapi saya rasa, saya yakin lah pihak Kemenlu dan khususnya KBRI sangat memahami bahwa perwakilan Republik Indonesia di Suriah itu akan melakukan, kalaupun ada negosiasi, kami yakin sangat memahami bahwa negosiasi yang progresif dilakukan dengan pihak pemerintah Suriah. Dugaan korban tindak pidana perdagangan orang yang saat ini korbannya masih tertahan di KBRI di Suriah. Jadi tadi disampaikan terkait dengan proses keberangkatannya, memang diduga kuat menjadi korban TPPO. Nanti Komnas HAM akan menindaklanjuti sesuai dengan kapasitas dan kewenangan Komnas HAM.